calon wali kota dan wakil wali kota Batam nomor urut 2, Ang Sakar Ahmad dan Li Claudia Chandra atau Asli, menggelar kampanye di Auditorium Mall Botania 2, Kelurahan Belian, Batam pada Jumat malam 4 Oktober 2024. Kehadiran pasangan Asli di lokasi acara mendapat sambutan antusias dari ratusan warga yang didominasi kaum ibu. Dalam pidato politiknya, Ang Sakar menekankan pentingnya politik yang mengedukasi dan mencerdaskan masyarakat. Ia berpesan agar masyarakat memahami betul alasan mereka menentukan pilihan pada Pilkada 2024. Warga Belian yang hadir pada malam hari ini, Ang Sakar menjelaskan, 5 dari 7 program prioritas Asli telah masuk ke UAPPAS APBD tahun 2025 mendatang. Juga hadir bersama kita. Program-program tersebut meliputi jam kesda bagi masyarakat berKTP Batam, BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan dan driver online, pinjaman untuk UMKM hingga 20 juta dengan bunga 0%, seragam sekolah gratis untuk siswa SD dan SMP, serta pembelian insentif bagi lansia. Ang Sakar juga mengajak warga yang hadir untuk menjalani proses politik Pilkada 2024 dengan penuh kegembiraan tanpa menjelek-jelekan pihak lain serta membangun politik yang bermartabat. Insya Allah kalau amanah ini diberikan ke pundak kami, 7 program itu yang 5 diantaranya sudah masuk di KUAPPAS, insya Allah secara otomatis akan terlaksana. Jadi kita tidak berjanji-janji aja dengan masyarakat, tapi kami sudah berikhtiar dari masa sekarang ini, kita sudah memesankan kepada 43 anggota DPRD terpilih agar bantu kami kawal 7 program ini, 5 diantaranya itu yang memang APBD, kalau air, kemudian apa namanya sumur, resapan, ini ceritanya ada di tetangga sebelah. Tapi kalau yang 5 ini, itu sudah otomatis akan dieksekusi pada saat nanti kami diberi amanah oleh negara ini. Nah, ini yang kedua yang kita sampaikan. Yang ketiga, secara keseluruhan, saya betul-betul minta agar masa 2024 ini kita gunakan untuk melaksanakan kampanye politik ini dengan bahagia. Ya, tidak usah menjelek-jelekkan sahabat-sahabat kita. Jadi lebih dominan itu sebenarnya adalah adu program. Bukan berbicara bagaimana personal seseorang, bukan melihat bagaimana sisi lemah seseorang. Karena Batam tidak membutuhkan hal yang seperti itu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Irfan Fanani, WTV, mengabarkan.